Cantiknya Northern Sabah. Ha, episod cantiknya Northern Sabah minggu ini kami nak kongsikan antara kedai yang wajib anda datang dan cuba masakannya. Inilah dia Di Farah Cafe, tak jauh pun, lebih kurang 25 minit je dari Pekan Kota Belud. Ha, dekat je tu bah. Nak tahu apa masakan istimewa di sini? Mari kita dengar dia. Bos nak cerita sikit. Farah Cafe ditubuhkan pada tahun 2018 oleh idea asal dan juga konsep disediakan oleh ayah saya sendiri alias Sintin Kalo. Restoran kami konsepnya seafood, ada udang, sotong, ikan dan lain-lain. Goreng-goreng dan ala kad lauk-lauk juga ada juga. Ha, bagi yang nak datang ramai-ramai pun tak ada masalah, tapi kenalah bagi tahu awal. Untuk event birthday, majlis keluarga, kami sediakan. Muatan di Farah Cafe untuk di bagian aircon adalah 30 hingga 40 orang. Catering untuk 40 orang tu adalah dalam 1,000 lebih. Hui, sedapnya nampak kan? Hei, kat sini bukan tekak je sedap. Mata pun tenang je tengok pemandangan dia. Kelebihan di Farah Cafe ini adalah para pengunjung boleh melihat sunset pada waktu petang, terutamanya pada pukul 6.30 petang. Selain itu, restoran ini juga adalah tempat untuk ahli keluarga berkumpul, makan besar dan juga tempat untuk bersantai bagi anak-anak muda. Di sini pun masih ada lagi masakan lauk-lauk lama tau. Kelebihan lain di Farah Cafe adalah kami juga menyediakan hidangan tradisi iaitu pancakyu. Pancakyu merupakan hidangan tradisi Sabah iaitu ikan yu yang dimasak dengan bawang besar dan ditumis sekali dengan lada merah dan juga lada hijau. Wah, ikan yu pun ada. Bagi yang belum pernah rasa, bolehlah cuba. Inisiatif SSK dalam perniagaan yang telah kami bina adalah mereka menarik pengunjung luar dan tempatan datang ke restoran kami. Jom ramai-ramai ke Di Farah Cafe. Kami beroperasi dari jam 1 petang hingga 10 malam. Ha, tengok tu, fui. Makanan dekat sini memang terbaik dan yang paling penting sekali, semua lauk-lauk dia segar. Tapi mana boleh cakap je. Jom kita kasih mau try. Macam layan kan? Mana taknya layan nasi dan lauk panas-panas ni. Hui, memang puas hati. Kepada yang risau pasal harga, di Sabah ni jangan nak pening-pening. Bukan berbalut-balut lagi dah. Memang murah sangat-sangat. Jadi kalau datang ke Sabah ni, jangan lupalah singgah di Farah Cafe ni ya. Sekali cuba, pasti mau datang lagi bang. Cantiknya Northern Sabah. Cantiknya Northern Sabah.